Ada apa, Pak Kardan? Begini, Pak Ahmad. Semenjak Bu Lydia menggantikan Bu Nadia, saya minta Pak Ahmad jangan terlalu dekat sama Bu Lydia. Karena kalau secara real jalannya bahwa Bu Lydia itu adalah calonnya saya. Maksudnya ya Pak Ahmad jangan dekatin Bu Lydia. Saya ngerti. Itu aja, Pak. Iya. Sekira ada yang penting. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu, Pak, ya. Ya. Ya, Nana. Maaf, Bapak tinggal sebentar. Sudah siap? Ya. Ready? Iya, Indah. Pak Ahmad, kira-kira siapa ya jagoan dari kelas kita? Pak Ahmad, Desi aja, Pak. Entong. Kita mengambil suara terbanyak, berarti Entong dari kelas 5A. Kalau begitu, jagoan dari kelas 5B siapa? Oke. Berarti Mehmet dari kelas 5B. Tepuk tangan ya, Nana. Baik, sekarang siapa yang jalan lebih dulu, kita undi. Sweet dulu, Pak. Ya, Sweet, siapa jalan duluan? 3, 2, 1, Sweet. Saya, Pak. Baik, kalau begitu Mehmet yang akan mulai lebih dulu. Untuk kamu, ya, ingat, tolong konsentrasi, fokus. Siap, kasih semangat untuk Mehmet. Dua meter. Lomba lari, ya, besok pagi kita berangkat sama-sama dari sini. Mengerti semua? Mau kemana lo? Hah? Udah kemana-mana, lo kan sekolah di sini. Ah, udah jangan wes lo. Gua tanya sekarang. Lu tadi pas lomba lompat jauh, lu main curang kan? Hah? Huh? Enak aja. Mehmet, siapa yang main curang? Gua diem ya. Jangan mentang-mentang lu cewek, gua kagak berani ngelawan lu ya. Emang siapa yang mau main curang? Di Cikadu tuh lu terkenal pakai benda ajaib mulu. Mana mungkin, hah? Kalau sekarang lu kagak pakai benda ajaib. Gua pinjem. Apaan sih lu? Betul. Sekarang kita buktiin siapa yang menang. Yang menang berarti itu yang jujur. Tapi kalau lu menang kali ini, berarti lu jujur. Nah, kalau lu kagak menang, berarti tadi lu pakai main curang. Hah. Oke. Gimana? Lu duluan ya. Pak, kamu
kelewatan. Belagu lu. Yang apa? Lagian dandanan lu udah kayak film luar negeri lu. Itu tuh nyempet pedang, jorok. Wil sablem. Buset, jorok maksud gua. Gua juga begitu. Asal lu tahu aja. Ini malam Minggu, malam panjang. Jadi malamnya asyik buat kita berpa pa pala Lupita. Waduh. Yayang Narti. Yayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim lu, ngapa sih lu? Bukan muhrimnya, Pak Mali. Bang. Ya. Nanti teh kesini mau minta tolong atuh bang. Soal apa sayang? Ini bang, si Indah teh sama Entong kan mau olahraga di Gelora. Nah, abang teh besok anterin si Indahnya. Alu soal itu gampang. Angkot ini memang khusus buat nganter Indah sama teman-teman anak kelasnya. Termasuk gurunya. Oh gitu bang. Gitu. Ya bagus atuh kalau gitu mah. Ya udah, berarti nanti teh nggak bisa ngomong banyak-banyak deh. Paling nanti cuma bilang makasih atuh bang ya. Sebetulnya bang Samin. Aduh, bang Samin teh mau ngomong apa tuh sih? Apa ya? Ah kelamaan atuh bang. Aduh, nanti teh keburu ngantuk. Besok nih ya, Narti harus ke pasar. Narti harus belanja. Besok, Narti sama Po Fatima teh mau jualan di Gelora sekalian atuh. Ya, jadi Narti buru-buru pulang atuh ya. Narti harus ke pasar, ya. Aduh, abang kelamaan. Ya, Assalamualaikum. Si Bogorok-orok, Narti teh pulang dulu ya. Yayang Narti! Kakak belum mengucapkan isi hati kakak denganmu, sayang. Malam Minggu, malamnya ngepanjang. Narti! Otak lu dungu, bibir lu panjang. Ngapain sih kita bergabung sama tuh anak, si Memet? Aduh, lu tau nggak? Memet itu udah lebih berpengalaman untuk ngerjain Sentong. Jadi kita bisa belajar sama dia. Bos. Ya mah cemen pecundang. Kagak bisa apa-apa. Apalagi ngelawan Sintong. Udah gendut, hitam, jelek. Hidup lagi. Kalau kayak gitu terus bos ngelawan Sintong di sekolahan. Bisa-bisa istir. Apa sih lu? Ngapain sih lu? Diam deh. Terus bos, kita jangan deketin si Memet lagi bos. Iya, ketularan. Ntar ketularan jeleknya. Apaan lo? Enggak. Mau ngapaan? Enggak. Gua cuma itu ngatain lu mukanya ganteng kayak Nikola. Oh, Nikola Saputra yang pemain film tuh. Wah. Nikola Sapi. Wah. Ini aneh ngocol nih. Sapi itu cang gua. Lagian ngapain lu? Ngomongin gue segala. Ya udah enggak usah berisik. Jadi kagak? Ya udah, kita buat rencana untuk di gelanggang olahraga besok buat ngerjain si Entong. Itu si kecil, urusan gampang. Udah lu cepet naik, mumpung mak gua nggak ada nih. Udah naik. Dia di depan. Bagus. Jadi lu mau jalan-jalan sama nih Jande? Dia kan penumpang. Siapa aja penumpang juga pasti ditarik, Mak. Lu kan mesti nganterin Memet. Memet udah jalan sama teman-temannya. Mau naik mobil yang AC katanya. Ya? Udah, kalau gitu. Bi mau berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Apaan sih? Gua mau ikut. Minggir. Gua mau lihat si Memet. Nanti ada apa-apa lagi.